Kuliner sejuta umat, apalagi kalau bukan bakso. Hai Tribuners, pas banget nih Tribun Travel berkesempatan untuk icip-icip kuliner yang ada di Lamongan, Jawa Timur. Kalau berkunjung ke kota ini dan mencari makan siang, jangan lewatkan untuk mencoba bakso barongan Pak Pri. Lokasinya ada di Jalan Pavilion, Sukorejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Bakso barongan Pak Pri ini termasuk kuliner legendaris loh, dan sudah ada sejak 1987. Dikenal dengan nama demikian, bakso Pak Pri pada mulanya dijual di bawah rimbunan pohon bambu yang biasa disebut dengan istilah barongan. Kini sudah berpindah ke tempat yang lebih luas dan nyaman, cocok untuk dikunjungi baik sendiri atau beramai-ramai. Sebagai kuliner legendaris, bakso barongan Pak Pri memang tak neko-neko. Di tempatnya sendiri hanya ada menu bakso dan beragam pilihan minuman. Namun jangan salah, langganannya sudah banyak, selalu ramai hingga habiskan 10 kg daging dalam satu hari. Penyajian bakso barongan Pak Pri juga terbilang sederhana. Satu mangkoknya dibanderol hanya 12 ribuan dengan isian berupa 4 butir bakso kecil-kecil, 1 bakso sedang, 2 tahu, dan tak lupa soun serta irisan gubis atau kol. Rasanya tipikal bakso yang gurih dengan kuah ringan namun punya kaldu yang cukup pekat. Nah, layaknya bakso Jawa Timuran, di sini juga tersedia lontong jika ingin makan lebih kenyang. Untuk minumannya, harganya dipatok mulai Rp3.000 hingga Rp6.000 saja. Pilihannya yakni ada es blewa, es teh, es kelapa, hingga es cincau. Nah, jika tertarik mencoba, bakso barongan Pak Pri bisa kamu kunjungi mulai pukul 11 siang hingga jam 8 malam. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!